pagi untuk kita semua. Ya, hadir di sini mewakili Bapak Kapolsek, ada Pak Kanit Bimas, ada Pak Kanit Intel, ada Bapak Babinsa mewakili Pak Dan Ramil, ada Kasih Kesos dari Kecamatan, ada Bapak Reporter TVRI hadir di sini, lalu ada mewakili tokoh masyarakat Bumbel Kitarsan dari Tarsan ya. Lalu kalau Tarsan kita pak. Nah, kita berada di Bukit Kodor, ini kedua kali kita kunjungi ya. Kita menuju ke Wemanada, akan ada dinaikkan perdana air sampam Simas dari Kabupaten kombinasi dana desa. Jadi kepala desa Wemanada undang kita secara lisan tadi malam. Saya hubungi Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek. Demikian, ini ada komentar dari mewakili Bapak Kapolsek. Jadi mungkin ini pertama kali ya kita berada di lapangan. Ya. Dalam artian kita melihat pemandangan Sumba yang begitu indah. Sehingga bisa kita katakan bahwa inilah negeri seribu awan. Yes, seribu awan. Ya. Negeri seribu awan. Keren sekali di bawah. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, oke. Okay. Bapak Babinsa, silakan. Baik. Ya, tadi. Nah, sedikit saya menambahkan, kalau saya tidak asing lagi untuk di Desa Wemanada, ya. Karena saya selaku Babinsa di sini, saya sudah sering kali melewati jalan ini, akses ini, sampai di ujung sana. Luar biasa. Luar biasa. Dan pemandangan keren. Di sini sangat keren. Keren. Mungkin itu saja. Bapak-bapak. Dan kita akan bangun di sini wisata alam ke depan. Bapak dari wartawan atau reporter TVRI, Bung Freddy ada di sini. Ini kita mau bangun jadi aset wisata luar biasa, view yang luar biasa, siap, lihat siap. Sendiri. Keren sekali. Begitu. Dan hari ini kenapa kita pakai motor semua karena medan berat. Tidak bisa dijangkau dengan kendaraan camat ataupun yang kendaraan pribadi. Atau double cabin atau touring yang ada apa garden muka belakang. Gitu. Jadi kita menggunakan motor. Terima kasih Komandan Pemerintah. Kami semua yang sudah siap motor polisi punya, tentara punya, dan camat bisa naik-naik ini sewa-sewa gantung belakang. Terima kasih, bersama kita bisa bangun Laura, bangun SBD, NTT Jaya, Indonesia Jaya. Siap. Merdeka. Merdeka. Ya.